Tajuk utama Buletin TV9 11 April. Saya berbicara bahawa saya akan membawa kuasa ini sehingga ketubuh. Mahkamah Rayuan dapati Keting tidak bersalah dalam kemalangan pada 2017. Juga, polis giat memburu pencuri zakat dikenali sebagai Akbar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerani wanita, Sam Keting menarik nafas lega selepas Mahkamah Rayuan membebaskan dan melepaskannya daripada tuduhan memandu secara melulu yang mengorbankan 8 remaja penunggang basikal ajak pada 2017. Dalam satu sidang media khas, wanita berusia 28 tahun itu sempat meluahkan rasa kesalnya mengenai kejadian yang berlaku pada malam itu. Sampaikan kepada anda bahawa saya juga dulu memikut keberitaan tragedi tersebut bersama anda. Pada setiap titik, jiwa dan pemikiran saya dihantui oleh kejadian malang yang berlaku pada malam tersebut. Dan saya percaya bahawa saya akan membawa perasaan ini sehingga ke tubuh. Sam dibebas dan dilepaskan selepas panel tiga hakim terdiri daripada Datuk Hadariah Syed Ismail, Datuk Hashim Hamzah dan Datuk Azman Abdullah dalam keputusan sebulat suara membenarkan rayuan Sam untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang mensabitkan dan menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun bagi kesalahan itu. Datuk Hadariah berkata sabitan Sam kerana memandu secara melulu tidak boleh bertahan kerana pertuduhan yang dikenakan terhadapnya ada kekurangan. Hakim itu berkata terdapat penggandaan kesalahan dalam pertuduhan itu iaitu melakukan pemanduan secara melulu dan memandu secara berbahaya. Beliau berkata Seksyen 163 Kanun Tata Cara Jenayah memperuntukkan bahawa pertuduhan mesti mempunyai satu kesalahan dan jelas pertuduhan terhadap Sam melanggar peruntukan tersebut. Hakim itu berkata mahkamah bersimpati dengan keluarga 8 mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan itu. Namun begitu, keputusan sesuatu kes haruslah dibuat mengikut undang-undang dan mengikut keterangan yang ada di mahkamah. Sam diwakili sepasukan peguam termasuk Datuk Hisham Teh Pok Teh dan Harvin Derjit Singh manakala timbalan pendakwa raya Tengku Amir Zaki Abdul Rahman dan Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali yang mewakili pendakwaan. 8 remaja yang maut dalam kejadian itu ialah Muhammad Azra'i Danish Zulkifli, 14, Muhammad Syahrul Izzuan Azuraimi, 14, Muhammad Firdaus Danish Muhammad Azhar, 16, Fauzan Halmijan, 13, Muhammad Azhar Amir, 16, Muhammad Haris Iskandar Abdullah, 14, Muhammad Syahrul Nizam Marudin, 14 dan Haizat Kasrin, 16 tahun. Rang Undang-Undang RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 diluluskan Dewan Negara dengan lebih suara bersetuju selepas dibahaskan 17 senator. Ya, selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM, Ramkarpal Singh. RUU itu merangkumi pindaan antaranya kepada Kanun Keseksaan, Akta Senjata 1960, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Kanun Tata Cara Jenayah. Hukuman mati bagaimanapun masih boleh dikenakan mahkamah terhadap jenayah serius mengikut fakta dan keadaan setiap kes. Jadi untuk kes-kes yang agak amat serius seperti kes bunuh, rogol bunuh, culik bunuh dan sebagainya, of course budi bicaranya masih ada seperti di India, Tony Betul. Walaupun hukuman mati itu dimansuhkan, budi bicara masih ada sama seperti di sini, di mana untuk di India ianya telah pun dikenakan. Turut diluluskan RUU semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Seorang kontraktor terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskannya daripada pertuduhan mengedar dadah heroin seberat 7.8 kilogram 5 tahun lalu. Tertuduh turut dilepas dan dibebaskan daripada satu pertuduhan lain iaitu memiliki dadah jenis ketamin seberat 19.4 kilogram. Keputusan dibuat Hakim Nur Hayati Mat selepas mendapati pihak pendakwa gagal membuktikan kes prima facie terhadap Wong Shi Ke, 53 tahun.
Pihak pendakwaan juga telah mengemukakan 10 orang saksi sepanjang perbicaraan berlangsung. Dalam alasan penghakimannya, hakim menyatakan bahawa hasil penilaian daripada semua keterangan yang dikemukakan di mahkamah tiada bukti atau fakta yang relevan untuk mengaitkan tertuduh dengan dadah yang ditemui. Dadah terbabit ada dalam bonet kereta milik kakak tertuduh dan walaupun tertuduh mempunyai kunci serta alat kawalan jauh, namun ia tidak boleh digunakan untuk membuka bonet kereta itu. Bonet itu perlu diumpil dan tertuduh juga bukan pemilik kereta berkenaan. Selain jarak antara kereta ditemui dan tertuduh ditahan juga agak jauh dan memakan masa hampir 30 minit. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Seri Azlan Man yang didakwa atas 5 pertuduhan membuat tuntutan palsu di Mahkamah Seksyen Kangar Perlis akan dituduh sekali lagi di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur esok. Difahamkan dakwaan terbaru membabitkan kes pengubahan wang haram AMLA. Bekas Menteri Besar Perlis itu dijangka dituduh berdasarkan jemputan liputan media yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM siang tadi. Semalam, Datuk Seri Azlan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kangar atas 5 pertuduhan membuat tuntutan palsu perjalanan ke luar negara berjumlah RM1.185 juta dari 2013 hingga 2017 ketika mentadbir kerajaan negeri itu. Polis Kangar sedang memburu seorang lelaki warga asing berusia 35 tahun yang dikenali sebagai Akbar selepas dipercayai menjadi dalang utama dalam kejadian mencuri wang zakat untuk sumbangan kepada asnaf berjumlah RM22,000 Rabu lalu. Ia selepas penahanan 4 lelaki warga asing berusia 37 hingga 50 tahun yang dilakukan pada 5.20 petang Khamis lalu di sebuah kedai makan di kawasan Prai, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yu Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, empat suspek yang ditahan itu mengaku memecahkan cermin kenderaan mangsa yang juga seorang imam masjid berusia 51 tahun menggunakan sebatang besi berukuran 11 cm. Suspek juga memberitahu polis bahawa mereka telah mengekori mangsa dari sebuah bank di Kangar. Jadi MO penjenayah ini dia dah buat pemantauan di bank. Dia pantau, dia tengok mana-mana individu yang mengeluarkan wang dengan banyak. So dia akan ikut. Apabila mangsa ni dia parking kereta di tepi jalan dan dia keluar tinggalkan kereta bersama duit dalam kereta dan dia pergi urusan beli barang, di situlah penjenayah itu ambil kesempatan. Empat suspek itu ditahan bersama wang tunai berjumlah RM3,466 bersama kelengkapan pakaian raya yang dibeli menggunakan wang curi serta sebuah kenderaan Proton Wira. Siasatan polis mendapati keempat-empat suspek terbabit menggunakan pas lawatan sosial untuk masuk ke Malaysia melalui selatan tanah air 2 minggu lalu. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai dalang utama berhubung kes ini diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi pihak polis. Sebanyak 4,320 unit naskah dan bacaan Al-Quran melibatkan kesalahan dirampas di bawah Akta Pencetakan Teks Al-Quran APTQ 1986 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan AMCP 1984. Rampasan itu dibuat dalam sebuah serbuan menerusi Op Mulia bermula 1 Ramadan lalu di seluruh negara. Sehingga kini jumlah rampasan sempena bulan Ramadan seluruh negara merangkumi sebanyak 4,320 unit berbagai jenis teks Al-Quran dan bahan Al-Quran dengan jumlah keseluruhan nilai rampasan yang dianggarkan sebanyak suku juta ataupun RM250,000 Malaysia untuk tempoh bulan Ramadan saja. Menjelang Ramadan dan sekarang, bulan Ramadan sehingga sekarang. Jelasnya, hasil rampasan bagi Terengganu sahaja sebanyak 36,870 naskah. PKK turut menahan seorang peniaga di Jertih Besut yang menjalankan aktiviti penjualan naskah dan bahan bacaan Al-Quran melibatkan kesalahan di bawah Akta APTQ 1986 dan kes disiasat di bawah Seksyen 7-1 dan Seksyen 8-1 Akta yang sama. Menurutnya, antara kesalahan yang sering dikesan termasuk kesilapan cetakan dan ayat Al-Quran, tiada pelekat hologram serta tiada perakuan sah oleh KDN.
Sehingga kini terdapat 916 proof akhir teks Al-Quran di Malaysia, yang mana sejumlah 916 jenis terbitan Al-Quran yang telah diluluskan KDN sebagai pilihan sama ada untuk dijual, dimilik atau diedar dalam kalangan masyarakat. Amalan membaca Al-Quran tanpa semakan dan kelulusan daripada LPPPQKDN dikhuatiri akan mengelirukan masyarakat berkaitan teks Al-Quran, sebutan, bacaan dan maksud yang tidak tepat kerana tidak melalui proses semakan dan ditentu sahkan betul oleh pakar. Masalah kerapuhan dan keruntuhan institusi keluarga kian merunsing. Buktinya, apabila negara kini melaporkan setiap satu minit terdapat satu lafaz cerai di dalam maupun luar mahkamah. Peningkatan kes penceraian berpunca daripada beberapa faktor dengan penyumbang terbesar berpunca masalah kewangan, kurang persefahaman, perkembangan teknologi media dan kehadiran orang ketiga. Aslina Abu Bakar ada laporannya dalam segmen Turun Padang. Berdasarkan statistik tahun lalu, sebanyak 56,975 kes cerai membabitkan individu beragama Islam didaftarkan berbanding 50,862 kes tahun sebelumnya. Selangor mencatat jumlah penceraian paling tinggi, hampir 10,000 kes tahun lalu, diikuti Johor, Perak dan Sarawak. Menyedari hakikat itu, Pusat Bantuan Guaman Syari'i Bagus mengambil inisiatif menyediakan bantuan konsultasi guaman secara percuma untuk mereka yang berhadapan konflik rumah tangga. Kemudian masa PKP dia menurun, selepas PKP itu dia naik balik lebih kurang 28,000 lebih setahun lah. Dan patuh-patuh perceraian tu banyak lah. Dan kebanyakannya isu tentang kewangan, masalah perasaan dan sebagainya lah, tak ada persefahaman. Masuk juga kalau berlaku keganasan rumah tangga lah. Keganasan tu dia sama ada dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk psikologi, emosi yang melibatkan harta pun ada, keganasan terhadap harta benda kan. So itu termasuk dalam perkara-perkara yang boleh jadikan persandaran, alasan untuk mohon perceraian lah. Jelas Musa, sejak pihaknya melaksanakan inisiatif guaman percuma, seramai 6 hingga 10 orang hadir dalam tempoh 3 jam konsultasi dijalankan. Selain di ibu negara, beberapa negeri lain turut melaksanakan program sama membabitkan 170 panel peguam syari'i, iaitu di Perak, Kedah, Kelantan, Melaka dan Pulau Pinang. Mereka yang hadir kebanyakan berusia antara 30 hingga 50 tahun, manakala peratusnya sama bagi kes ke mahkamah dan berjaya di ramaikan. Konsultasi percuma itu diadakan setiap Isnin hingga Khamis sempena Ramadan. Ya, manfaat dia memang besarlah kan, sebab ada kadang-kadang ada yang datang dia nak mencari apa tu, nasihat guaman bahagian biro bantuan guaman, boleh pergi sana percuma-cumanya kekangan kaki tangan menyebabkan mereka terpaksa tunggu lama untuk mendapatkan nasihat guaman. Kalaulah dari segi kelayakan untuk mendapatkan panel peguam, kita tengok kepada golongan, kita fokus kepada golongan B40 dan M40. M40 juga kita tengok juga kepada dia punya bilangan tanggungan. So kalau gaji dia melebihi takat yang ditetapkan oleh panel, so kita akan tengok kepada dia punya tanggungan lah. Kalau ramai, kita akan consider untuk dia dapatkan panel peguam daripada Bagus. Satu minit, satu lafaz cerai. Data ini menunjukkan bahawa Institut Kekeluargaan di Malaysia berada pada tahap yang membimbangkan. Namun, melalui usaha yang dilaksanakan oleh Pusat Bantuan Guaman Syari'i, ia sekaligus memberi sinar dan harapan baru kepada rakyat Malaysia mengenai pemahaman terhadap undang-undang syari'i. Aslina Abu Bakar melaporkan. Kembali bersua, ini perkembangan kes penemuan tiga beradik dengan dua dari mereka yang dirantai kakinya di Kampung Tambun Tulang Simpang 4 Perlis pada 24 Mac lalu. Pihak polis sedang melengkapkan siasatan kes berkenaan sebelum merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Siasatan kini turut menumpukan kepada pelbagai aspek termasuk penderaan, penganiayaan dan pengabaian. Dalam perkembangan terbaru pula, ibu kepada kanak-kanak terbabit dan seorang lelaki yang ditahan telah diberi jaminan polis selepas tempoh reman ke atas mereka berakhir pada 31 Mac lalu.
Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yu Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, buat masa ini, tiga beradik yang berusia 13 hingga 16 tahun itu diserahkan bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita kena faham senario tu dia ada dua senario. Sama ada dia mendera atau dia penganiayaan. Penderaan is lain, pengabaian is lain. Jadi ada dua. Kalau dapati dia tak ada isu penderaan, adakah wujud pengabaian di situ? Jadi kalau ada, kemungkinan kita akan tindakanlah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat Polis IPD Kangar siang tadi. Dalam kejadian 24 Mac lalu itu, tiga beradik terbabit ditemui orang awam di tepi titi Jalan Kampung Tambun Tulang kira-kira 350 meter dari rumah mereka. Dua daripadanya didapati memiliki kad orang kurang upaya OKU, masalah pendengaran dan pembelajaran. Susulan itu, polis menahan ibu kandung mangsa berusia 46 tahun bersama seorang lelaki berusia 31 tahun untuk membantu siasatan. Biadab serta mengundang bahaya serang rumah orang dengan mercun nampaknya semakin menjadi-jadi. Terbaru, kejadian baling mercun dari kediaman tingkat atas pula dikesan berlaku di Cyberjaya. Dengan perbuatan tidak bertanggungjawab itu dirakam penduduk. Kejadian yang tular di media sosial itu mengundang kemarahan orang ramai yang mahu tindakan dikenakan terhadap pelaku berkenaan. Dapat. Ibarat pesta tengah malam. Perbuatan membaling mercun dari tingkap rumah membabitkan penghuni di Pangsapuri itu didakwa berlaku hampir setiap hari. Kejadian yang berlaku lewat malam itu bukan sahaja mengundang rasa kurang senang dalam kalangan penghuni lain, malah dibimbangi mengundang bahaya. Apatah lagi bunyi mercun yang bingit dipercayai jenis mercun bola. Buletin TV9 turut mendapatkan reaksi Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof berhubung perkara terbabit. Beliau mengesahkan pihak polis giat mengesan unit rumah pelaku sambil menasihatkan orang ramai tidak melakukan perkara yang mengundang bahaya. Siapa sangka, walaupun masih di usia muda, seorang murid Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka kerap mengharumkan nama negara dalam pertandingan tilawah Al-Quran di peringkat antarabangsa. Minat mendalam dan rasa cinta kepada kalam Allah mendorongnya melakukan yang terbaik meskipun perlu berdepan dengan pelbagai rintangan. Siapakah gerangannya? Ikuti laporan disediakan dalam segmen Portrait Inspirasi. Baru sahaja menginjak umur belasan tahun, qari cilik ini telah mencipta nama di Algeria sebagai juara musabakah tilawah Al-Quran Mazamir Daud Disember tahun lalu. Ahmad Azfar Azra'i menjuarai pertandingan antarabangsa itu sebagai wakil Malaysia dalam kategori kanak-kanak bawah 15 tahun yang bersaing dengan 18 peserta dari 50 buah negara. Kejayaan itu nyata membanggakan keluarganya yang rata-rata mempunyai latar belakang hebat dalam bidang tilawah Al-Quran. Gembira dan juga bimbang sebenarnya. Pertama sekali kita bimbang bila budak kan, anak ni dia menempuh kejayaan dan kita bimbang mata-mata jahat yang memerhatikan di sebalik doanya dan kita risau dia hanyut. Dia hanyut dengan puji-pujian. Itu sangat sebenarnya bagi saya satu ujian lah, nikmat dan ujian sebenarnya. Memang kita tak nafikan lah dia mempunyai bakat dan bakat tu adalah satu pinjaman. Ketika usia 4 tahun, kebanyakan kanak-kanak sememangnya di peringkat masih bermain dan tidak memikirkan banyak perkara. Namun tidak bagi Azfar, dia sudah lancar mengalun kebanyakan surah. Alamak ni dia tak sempat khatam lagi dan tak kena Quran lagi dia dah boleh secara tak rasmi sebenarnya. Dia dengar-dengar dan dia ikut. Jadi bila dah macam tu, saya on teruskan juga. Di samping tu saya mengajar dia ikra, qiraati Quran dan sebagainya. Jadi dia umur 8 tahun, darjah 2 kan. Darjah 2 dia dapat khatam Quran lah. Di situ dah khatam tu, saya terus lipat gandakan usaha lagi lah, latih dia. Dalam hal itu, Azra'i yang juga guru pendidikan Islam di SK Bukit Beruang berkata, sebagai ibu bapa, perlu banyak bersabar dengan kerenah anak-anak terutama ketika mengajar mereka Al-Quran.
katanya adalah sebaik-baiknya pada peringkat awal perlu tanamkan minat mengaji atau belajar Al-Quran terlebih dahulu sebelum mendalami Al-Quran ke peringkat seterusnya. Malah Azra'i turut berharap kejayaan anaknya itu mampu memberi suntikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh rakyat di negara ini. Jadi apa yang dia ada pada zaman kanak-kanak sekarang ni saya harap dapat dicontohi oleh kanak-kanak yang lain. Dan kita, kalau boleh kita nak suburkan bumi Malaysia ini dengan Al-Quran, bukan hanya biasa, bacaan biasa, tetapi dengan bacaan beralun, alunan dengan taranum dan sebagainya, supaya anak-anak kita ini dapat lebih penghayatan dalam membaca Al-Quran. Selain kejayaan di Algeria, Qari Cili ini pernah mengungguli peringkat kebangsaan apabila dinobatkan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia peringkat kebangsaan 2021 dan 2022. Bukan itu sahaja, Ahmad Asfar turut pernah merangkul Johan Ihtifal Kafa Jakim 2021 dan 2022 dan Johan Program Realiti Tijan Nur peringkat antarabangsa di Qatar bawah 13 tahun 2022. Kembali bersua, sebanyak 2 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya pada hari-hari puncak menjelang perayaan Aidilfitri ini. Menurut Plus Berhad, trafik dijangka mencatatkan jumlah tertinggi mulai 20 April ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Operasinya, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, peningkatan itu sebanyak 20% berbanding jumlah trafik pada hari-hari biasa. Untuk itu, pihaknya menyarankan orang ramai merancang perjalanan mereka dengan baik. Selain itu, PLUS juga turut menempatkan lebih 6,000 petugas dari keseluruhan ekosistem lebuh rayanya di plaza-plaza tol, kawasan rehat darawat, hentian sebelah dan laluan utama lebuh raya. Ia meliputi antaranya anggota peronda, pembantu khidmat pelanggan dan penyelia plaza tol, petugas pusat pemantauan trafik serta pasukan bantuan kecemasan. Tambahnya, bagi memastikan perjalanan di lebuh raya lebih lancar dan selesa, PLUS akan menghentikan sementara kerja-kerja naik taraf dan penyelenggaraan di lebuh raya mulai 19 April hingga 1 Mei akan datang. Dalam tempoh tersebut, tiada penutupan lorong akan dilaksanakan. Kementerian Pendidikan siang tadi mengumumkan cuti khas persekolahan pada 19 April ini sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri minggu depan. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, cuti tambahan itu membolehkan guru dan ibu bapa yang terutama bertugas di negeri lain merentas negeri untuk pulang ke kampung bagi menyambut Lebaran. Pertama adalah berita gembira yang ingin daripada pihak tertinggi KPM ingin umumkan bahawa dengan ini pada 19 bulan April KPM mengisytiharkan cuti khas untuk semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Jadi 19 hari bulan tak ada sekolah. Jadi minta sampaikan kepada semua demi kita ambil kira semua pandangan dan untuk kesejahteraan untuk masing-masing khususnya guru-guru kita dan warga KPM untuk mengurus perjalanan pulang ke kampung. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran Majlis Ikrar Bebas Rasuah dan Forum Integriti di kementeriannya siang tadi. Berdasarkan takwim KPM, sesi persekolahan sempena Aidilfitri bagi negeri kumpulan A dan B sebelum ini adalah bermula pada 20 April. Sementara itu, beliau memaklumkan keputusan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2022 akan diumumkan pada 18 April ini. Seramai 4,634 calon telah menduduki STAM pada tahun lalu di pusat peperiksaan seluruh negara. Sebelum ini, media melaporkan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP memohon KPM memberikan cuti khas kepada guru pada 19 April ini menjelang sambutan Aidilfitri tahun ini. Kalah atau menang tidak menjadi ukuran. Apa yang penting adalah semangat kerjasama dan perpaduan antara penduduk kampung. Itulah yang ditampilkan oleh penduduk dari 35 buah kampung di Tawau Sabah yang menyertai pertandingan membina pintu gerbang raya sempena menyambut Aidilfitri yang bakal tiba tidak lama lagi. Pertandingan membina pintu gerbang raya ini menjadi acara paling dinantikan penduduk kampung setiap kali menjelang Aidilfitri. Bukan kerana mengejar kemenangan atau ganjaran, sebaliknya, memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk menjadi objektif penyertaan.
Menurut peserta Amran Aminuddin, selepas 33 tahun menetap di kampung itu, buat pertama kalinya dia melihat penduduk kampung bersatu hati menyertai pertandingan berkenaan. Menang kalah itu bagi kami, okey? Menang itu, kalau kami menang, bonus. Kalau tidak menang itu tidak apa. Jangan give up, sebab tujuan utama kita menyertai program ni actually untuk memupuk perpaduan. Alhamdulillah, kami punya penduduk kampung memberikan kerjasama yang sangat-sangat bagus. Jadi harapan kami di Lokpon ni, Kampung Tanjung Betulot Lokpon, harap penganjuran program ataupun pertandingan seperti ini diteruskan lagi, disebabkan program ini sangat bagus untuk silaturahim ataupun komuniti kampung itu sendirilah. Sementara itu, pengurusi penganjur Asmah Kadir berkata penyertaan tahun ini meningkat apabila 35 buah kampung mengambil bahagian berbanding tahun lalu hanya 27 buah kampung. Berikutan berlaku peningkatan penyertaan, penganjur turut menaikkan jumlah hadiah kepada RM10,000 kepada pemenang sekaligus menyuntik semangat peserta. Alhamdulillah, hasil daripada pertandingan yang lepas, pertandingan Pintu Gerbang Raya 2022 telah menampakkan banyak impak positif yang diberikan daripada penduduk itu sendiri. Jadi kali ini kita teruskan lagi dan alhamdulillah penyertaan kali ini telah meningkat. Kalau dulu sebanyak 27 kampung atau 27 kawasan, kali ini telah meningkat sebanyak 35. Kita ke perkembangan laporan cuaca esok. Keadaan cuaca di kebanyakan kawasan di Semenanjung diramal bermula baik pada sebelah pagi, manakala hujan dan ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang dan malam. Kita mulakan dengan negeri Pantai Timur. Pahang Darul Makmur diramalkan cerah pada sebelah pagi, namun ribut petir menyusul di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman bermula dari petang hingga ke malam. Di utara tanah air, cuaca di Perak Darul Rizwan dijangka cerah dan tidak hujan pada sebelah pagi dan malam. Namun cuaca hujan di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah petang. Seterusnya kita ke negeri Selangor Darul Ihsan. Cuaca diramalkan cerah pada sebelah pagi, disusuli ribut petir pada sebelah petang dan hujan pada sebelah malam. Ini melibatkan satu dua tempat di kawasan pedalaman. Beralih ke selatan tanah air, Johor Darul Takzim. Cuaca diramalkan cerah dan tidak hujan pada sebelah pagi dan malam. Namun ribut petir dijangka di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah petang. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang Sarawak. Cuaca diramalkan cerah pada sebelah pagi, disusuli ribut petir pada sebelah petang dan hujan pada sebelah malam. Ini melibatkan satu dua tempat di kawasan pedalaman. Akhir sekali, cuaca di negeri di bawah bayu Sabah. Cuaca diramalkan hujan di satu dua tempat bermula pada sebelah pagi dan juga malam. Namun ribut petir di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah petang. Jadi kepada anda di luar sana, pastikan peka dengan perubahan cuaca dan jangan lupa sediakan payung sebelum hujan. Sampai di sini perkembangan cuaca, kekal setia bersama kami. Menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Tok Gajah panjat tangga naik ke tempat ketiga. Laporan sukan, Seri Pahang berjaya melonjak ke tangga ketiga Liga Super 2023 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut malam tadi. Pemain pertahanan Stefano Brando muncul wira Seri Pahang selepas meledak gol tunggal permainan pada masa kecederaan untuk menewaskan Kelantan United 1-0. Sabah naik ke tangga kelima selepas bangkit mengikat Negeri Sembilan satu sama di tempat lawan, manakala Kuala Lumpur City terus memperbaiki kedudukan di tangga ke-8 selepas menundukkan Perak 1-0. Di Stadium Darul Makmur Kuantan, Seri Pahang dipaksa bekerja keras sebelum melakar kemenangan 1-0 ke atas Kelantan United. Tiada jaringan terhasil sepanjang babak pertama. Tuan rumah bimbingan Fendi Ahmad tampil lebih agresif selepas rehat selepas beberapa percubaan berbahaya. Bagaimanapun, ketangkasan penjaga gol pelawat Muhammad Ilham Amirullah Razali terus menjadi penghalang. Ketika keputusan seakan berakhir seri tanpa jaringan, pemain pertahanan Seri Pahang, Stefano Brundo, muncul wira apabila menanduk masuk gol pada masa kecederaan sekaligus membantu pasukannya mengutip 3 lagi mata dan lebih penting naik ke tangga ketiga dengan 16 mata. Malang buat Kelantan United yang kini dikendalikan penolong jurulatih Nazrul Ezwan Makmur apabila kekal di tangga tercorot dengan 2 mata selepas 8 perlawanan.
Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parui, Negeri Sembilan dan Sabah terpaksa berkongsi satu mata selepas terikat satu sama. Tuan rumah terlebih dahulu di depan menerusi sepakan percuma Tommy Mawat Badar yang jelas mengelirukan penjaga gol pelawat Damien Lim pada babak pertama. Bersambung babak kedua, Sabah dilihat menggandakan asakan dan hasilnya Pak Teisu memanfaatkan hantaran Sadir Ramdhani dengan tandukan gemas untuk menyamakan kedudukan minit ke-76. Negeri Sembilan dan Sabah masing-masing cuba menambah jaringan selepas itu, namun keputusan satu sama kekal sehingga tamat masa permainan. Keputusan itu menyaksikan skuad bimbingan Dato' Ong Kin Swee naik ke tangga kelima dengan 14 mata, manakala Negeri Sembilan kendalian K. Devon yang kurang satu perlawanan kekal di tangga ke-9 dengan 9 mata. Aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras menyaksikan KL City menambah derita Perak apabila melakar kemenangan 1-0 hasil jaringan tunggal Sebastian Avanzini. Bagaimanapun sebelum itu, KL City dilihat bergelut untuk menembusi benteng Perak sehinggalah Avanzini memanfaatkan keadaan kelam kabut itu di depan gawang lawan selepas penjaga gol T. Shaheswaran gagal menampat kemas sepakan percuma Paulo Josue pada penghujung babak pertama. Masuk babak kedua, Perak mensisihkan peluang untuk mendapatkan sekurang-kurangnya gol penyamaan selepas KL terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas T. Saravanan dilayangkan kad kuning kedua. Kekal 1-0 sehingga tamat permainan, KL City yang baru mengharungi 7 perlawanan terus memperbaiki kedudukan di tangga ke-8 dengan 9 mata. Manakala Perak yang mengalami kekalahan ke-4 berturut-turut setakat ini berada di tangga ke-11 dengan 5 mata. Sekian sahaja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Ketahui butirannya selepas ini. Tindakan keji dan keterlaluan tentera rejim Zionis kini semakin menjadi-jadi apabila membunuh seorang remaja Palestin dan mencederakan dua individu lagi dalam serbuan di kem pelarian berhampiran Jericho, Tebing Barat semalam. Kementerian Kesihatan Palestin berkata Muhammad Faiz Balhan, 15 tahun, terkorban selepas ditembak di kepala, dada serta perut oleh tentera rejim Zionis menggunakan peluru hidup. Apa yang pelik, dunia seolah-olah membisu. Apatah lagi tiada tindakan segera diambil oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia bagi menghalang sikap rakus rejim Zionis melakukan penindasan terhadap rakyat Palestin. Ia berlaku di tengah-tengah keganasan yang meningkat dalam konflik Israel-Palestin dalam beberapa hari kebelakangan ini ketika umat Islam menunaikan rukun Islam ketiga di bulan Ramadan. Seperti biasa, tentera Israel mendakwa pasukannya melancarkan operasi di kem Akabat Jabir berhampiran Jericho kononnya untuk menahan suspek pengganas. Pertempuran meletus apabila tentera memasuki kem dan mengepung beberapa rumah. Bagaimanapun, 5 individu telah ditangkap semasa serbuan itu. Polis menahan penjenayah yang melakukan penipuan menukar kod bar QR pada kotak derma di beberapa masjid di Jakarta Selatan, antaranya Masjid Istiqlal. Suspek yang didakwa melakukan penipuan itu adalah orang yang sama, tetapi pihak berkuasa belum mendedahkan identiti si pelaku. Kes ini menjadi perhatian umum selepas rakaman video kamera litar tertutup CCTV tular di media sosial yang memaparkan tindakan seorang lelaki yang didakwa menukar kod bar pada kotak derma Masjid Nurul Iman di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kes serupa turut dilaporkan berlaku di Masjid Istiqlal, Jakarta. Timbalan Pengerusi Pertubuhan Ibadah Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, mendedahkan pegawai menemui sekitar 50 pelekat kod bar QR palsu. Abu berkata, pelekat kod bar QR palsu itu ditemui kira-kira 3 hari lalu. Tambahnya, pihak pengurusan Masjid Istiqlal telah melaporkan kepada pihak bank selepas mengetahui kejadian itu. Setakat ini, seorang suspek yang disyaki melakukan penipuan itu secara bersendirian sudah ditangkap. Kebakaran padang rumput di Timur Mongolia dilapor bakal merebak ke wilayah otonomi Mongolia dalam China Utara yang mendorong anggota bomba China tempatan untuk menghalangnya daripada menyeberangi sempadan. Kebakaran hutan dipercayai berlaku pada Sabtu lalu di bahagian negara Mongolia akibat kecuaian penduduk setempat sehingga merebak ke wilayah Dornok Mongolia, timur laut wilayah Subbatar.
Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu merebak dengan pantas kesempadan kedua-dua negara. Pihak berkuasa tempatan China telah menghantar anggota pasukan pemadaman kebakaran bagi memintas kebakaran daripada merebak masuk kesempadan. Bagaimanapun, beberapa bahagian di China telah dilanda ribut pasir, angin kencang dan cuaca kering baru-baru ini yang menyukarkan operasi pemadaman kebakaran. Sementara itu, di Gangneung, Korea Selatan, anggota bomba bergelut untuk mengawal kebakaran hutan di timur Korea Selatan ketika angin kencang dan cuaca kering memburukkan lagi keadaan. Kebakaran dikatakan berlaku sekitar jam 8.30 pagi waktu tempatan di Gangneung, 168 km timur Seoul. Lebih 570 anggota bomba, 6 helikopter dan 41 jentera bomba dikerah untuk memadamkan kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, manakala sekurang-kurangnya 300 penduduk tempatan telah dipindahkan dari kawasan itu. Bagaimanapun, Pentadbiran Meteorologi Korea, KMA, telah mengeluarkan amaran berkenaan angin kencang awal hari ini. Dalam perkembangan lain, rakaman video di media sosial menunjukkan detik-detik sebuah bangunan di lereng Bukit Ruto menyembah bumi di Tijuana, Meksiko. Klip yang berdurasi 24 saat itu memaparkan sekumpulan pasukan kecemasan berada di tepi jalan bagi memantau struktur bangunan itu sebelum ianya runtuh. Runtuhan mengakibatkan habuk dan debu bertebaran di udara. Difahamkan rakaman video itu dikeluarkan oleh Datuk Bandar Tijuana, Monsterrat Caballero. Majlis Bandaran dalam kenyataan berkata bangunan itu adalah yang kedua runtuh di kawasan itu berikutan tanah runtuh. Tidak dapat dipastikan sama ada terdapat korban dalam runtuhan itu. Sekurang-kurangnya 10 terbunuh manakala berpuluh lagi cedera apabila sebuah bas terbabas dari lebuh raya Peru lalu terhumban ke dalam gaung pada awal pagi semalam. Lapor media tempatan, bas dua tingkat itu membawa kira-kira 76 penumpang ketika ia meninggalkan pusat bandar Huanuco dalam perjalanan kelima. 12 daripada 25 mangsa yang terselamat kemudiannya dibawa ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Seorang lelaki bersenjata dan empat lain terbunuh dalam satu kejadian tembakan di sebuah bank di bandar Louisville di negeri Kentucky, Amerika Syarikat. 8 mangsa turut mengalami kecederaan termasuk 2 pegawai polis. Timbalan Ketua Polis Louisville berkata, setakat ini belum jelas sama ada penyerang mati akibat ditembak oleh polis atau membunuh diri. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendesak kepimpinan tenteranya supaya memperkukuh pertahanan perang dengan lebih praktikal dan pada kedudukan sedia menyerang. Arahan ini dikeluarkan Jong-un ketika mesyuarat Suruhanjaya Tentera Pusat susulan tindakan agresif ketenteraan Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Seterusnya, Presiden Joe Biden sah akan mempertahankan jawatannya pada pilihan raya Presiden 2024 dalam satu temu ramah dengan stesen televisyen tempatan. Biden menyatakan beliau akan menjadi calon Parti Demokratik di mana akan bertanding bersama naik Presiden Kamala Harris. Kepada golongan yang menghisap vape, rokok elektronik atau e-rokok, sila amati laporan berikut. Kajian oleh Universiti Pittsburgh mendapati menghisap e-rokok berperisa pudina boleh menyebabkan fungsi paru-paru menjadi lebih lemah berbanding perisa tanpa mentol. Mungkin ramai yang beranggapan vape atau e-rokok selamat, sedangkan campuran tanpa nikotin pun mengandungi sebatian yang berpotensi merosakkan paru-paru. Menurut Profesor Bersekutu di bahagian pulmonari, alergi dan perubatan kritikal di Sekolah Perubatan Universiti Pittsburgh, Campus Benham, hanya kerana sesuatu bahan itu selamat untuk dimakan, tidak bermakna ia selamat untuk disedut. Dalam kajian itu, penyelidik menggunakan sistem robotik untuk meniru manusia menghisap vape dan pernafasan manusia. Robot vaping dapat meniru suhu, kelembapan, isi padu sedutan dan tempoh perokok sambil turut meniru corak pernafasan yang sihat dan berpenyakit sebagai tindak balas kepada tahap toksik paru-paru yang disebabkan oleh e-rokok. Penyelidik mendapati cecair e-rokok yang mengandungi mentol menghasilkan lebih banyak zarah mikrotoksik dalam paru-paru berbanding tanpa mentol. Di samping itu, kajian turut menganalisis rekod pesakit yang mengesahkan perbezaan fungsi paru-paru antara e-rokok mentol dan bukan perokok mentol.
Antara 2.5 juta belia yang mengambil e-rokok pada 2022, perisa pudina dan mentol merupakan pilihan yang paling popular. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat terus menekan pengeluar rokok supaya menghentikan penggunaan mentol dalam produk tembakau mereka untuk menghalang orang ramai daripada menghisap vape dan mengelakkan kematian. Jadi kepada anda di luar sana, mencegah lebih baik daripada mengubati. Beralih ke segmen seni dan hiburan, selepas cubaan memberi jambangan bunga dan cincin tidak berhasil, kali ini demi menyelamatkan rumah tangganya, pengarah dan pelakon Farid Kamil tampil dengan tawaran baru berdamai dengan isterinya Diana Daniel. Tawaran itu merangkumi beberapa aset miliknya termasuk kereta mewah, barang kemas dan wang pendahuluan nafkah berjumlah RM319,700. Macam saya buat pentadbiran pertama itu, saya buat bunga dan satu cincin. Hari ini saya bawa apa yang anda semua tahu tu. Dan buat masa sekarang ni, saya berharap dia lembut hatilah menerima benda ni. Dan buat masa sekarang, ini sajalah yang saya mampu berikan. Farid ditemui media selepas proses suluh di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Tawaran itu berupa sebuah kereta Toyota Velfire bernilai RM225,000, barangan kemas bernilai lebih RM10,000 serta wang pendahuluan nafkah dari bulan Mac hingga Jun tahun ini bernilai RM40,000. Turut ditawarkan bayaran balik tiket umrah bernilai RM44,000. Diana bagaimanapun tidak hadir untuk prosiding suluh siang tadi. Sebelum ini, Diana memfailkan permohonan cerai terhadap Farid pada 10 Mac lalu dengan alasan tiada persefahaman dan berlaku perbalahan berpanjangan. Buletin TV9 berakhir di sini. Jangan lupa terus ikuti kami di Twitter, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana terus menyokong kami dalam Buletin Waktu Perdana Terawal. Sebelum berpisah, saksikan visual Bandar Jeddah yang kelihatan ceria di waktu malam dengan hiasan lampu berwarna-warni serta tradisi yang kaya raya dalam bulan Ramadan yang penuh rahmat. Saya Zahri Zafri Aziz Desa. Dan saya Aidan Ayan. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum. Salam hormat dan salam Ramadan.